Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah wa ba'du. Bulan Oktober adalah bulan duka ya, mungkin tahun 2022 ini. Yang pertama Kanjuruhan Malang, itu awal bulan. Lalu ada Halloween di Itaewon, Korea Selatan. Lalu Gujarat, jembatan yang menewaskan 135 itu. Itu juga di akhir bulan Oktober. Dan sidangnya Sambo ini juga di akhir Oktober kemarin. Dan masih berlanjut, terus berlanjut. Nah, saya mengikuti, menyimak, ini menarik. Sehingga saya tadi dalam perjalanan, ngantar paket, orderan itu, muncul sebuah lirik lagu terinspirasi dari di pinggir jalan ada jualan. Jagung manis, jagung manis. Enak rasanya. Mohon-mohon izin saya coba nyanyi yang mungkin liriknya bisa sesuai atau mungkin boleh dikoreksi nanti kalau salah. Ferdi Sambo, pelaku utama, kuat ma'ruf, sutradaranya, Putri Chandrawati malah dalangnya, kisah ini ada unsur drama cinta. Para hakim bertanya-tanya, jaksa umum juga curiga, para saksi tak tahu apa, Susi kok tiba-tiba tutup kepala, pakai jilbab. Barada J adalah korbannya, Barada E sebagai figura, pelecehan putri itu kasusnya, kasus lainnya nanti pasti terbuka. Sementara itu yang muncul, entah ini benar atau tidak, monggo berikan tanggapan kalian di komentar terkait persidangan-persidangan yang telah berlalu. Semoga sidang ini bukan hiburan ya, tapi pencarian kebenaran. Semoga kebenaran bangkit melalui kasus ini. Hakim saya melihat objektif dan entahlah. Tapi saya lihat sementara sejauh ini hakim ini subjektif. Subjektif. Semoga keadilan benar-benar ada di kasus ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.